Indonesia dipastikan menempatkan satu wakilnya di babak final sektor ganda putra kejuaraan dunia 2022. Dua pasangan ganda putra Indonesia yang berlaga di babak perempat final hari ini sukses mengalahkan lawan-lawannya sekaligus menciptakan All Indonesian Semifinals. Tiket semifinal pertama dipersembahkan oleh pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto setelah di babak perempat final sukses menjungkalkan wakil dari Inggris pasangan Ben Lane Sean Pendy. Tanpa mengalami kendala yang berarti, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil mengunci kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-11 dan 21-16. Sementara itu di pertandingan lain, pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan sukses meraih tiket semifinal kedua untuk Indonesia. Di babak 8 besar, Hendra Ahsan sukses mengalahkan wakil dari India, pasangan MR Arjun Dhruv Kapila 2 set langsung dengan skor 21-8 dan 21-14, durasi pertandingan 29 menit. Dengan hasil ini maka dipastikan pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan berjibaku dengan seniornya pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di babak semifinal yang berlangsung besok. Siapapun pemenangnya, sudah dipastikan satu tiket babak final ganda putra kejuaraan dunia 2022 sudah dalam genggaman tim bulu tangkis Indonesia.